Saya di sini aja ya, biar semua bisa lihat ya. Karena kebetulan kalau saya di situ tenggelam. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan yang baik ini, cuaca yang subur cerah, hari yang sangat indah, kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Horas menjua-jua, menjua-jua. Pemuda Bangsa Bersatu. Satu rasa, satu jiwa. NKRI. Yang kami hormati tamu kehormatan, tamu yang sangat muliakan, kami muliakan. Tadi ada perwakilan dari Polresta, Bapak Toto, mungkin sedang keluar. Dan yang kami hormati, saudara-saudara kami dari organisasi M1R, hadir ya? M1R ya? Ada hadir? Hadir? Karena kebetulan katanya ketua M1R sini itu sahabat saya, David Sinai. Hadir, Bung David? Nggak ada ya? Oke. Yang saya hormati, Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Pemuda Batak Bersatu, Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur, yang kami banggakan dan yang kami sayangi, seluruh Dewan Pimpinan Daerah yang hadir di tempat ini, Dewan Pimpinan Daerah Bali, DKI dan seluruh jajaran, dan yang kami sangat cintai, seluruh rekan-rekan juang dari DPC Jawa Timur yang hadir di tempat ini, dan seluruh anggota yang hadir saat ini. Pertama saya menyampaikan selamat kepada ketua terlantik dan seluruh jajaran. Dilantiknya hari ini saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah langkah awal saudara untuk kembali bekerja, untuk menjadikan organisasi ini organisasi yang disayangi, organisasi yang bermartabat. Saya selalu bilang sama teman-teman dimanapun, saya tidak pernah berambisi menjadikan organisasi-organisasi besar. Biarkanlah organisasi ini besar, itu hanya sekedar sebagai bonus. Kenapa? Karena kita bermartabat. Kita tidak perlu kejar kita biar besar, tapi tidak bermartabat. Kita kejar kita bermartabat dan dicintai, percaya Tuhan kasih bonusnya, kita besar. Buat saudara-saudara semua, tadi dikatakan Ketua Benhan Manurung, kami ini bukan siapa-siapa, itu benar. Banyak orang mempertanyakan siapa Lambo Shopping. Marga Shopping sendiri pun bertanya, gak ada yang kenal saya. Jadi di sini kami memberikan sebuah semangat baru buat kawan-kawan. Siapapun kita, kita bisa berbuat apapun kalau kita tulus dan ikhlas. Tadi disampaikan ketua terpilih, ketua terlantik, kami ini bukan pengusaha, benar. Kami ini bukan politikus, benar. Kami ini bukan tokoh masyarakat, benar. Siapa kami ini? Kamilah orang yang tulus dan ikhlas membuat Pemuda Batak Bersatu. Jadi buat kawan-kawan semua, organisasi ini jelas kita ikuti perkembangannya. Kita berbuat sosial untuk saudara-saudara kita yang dimanapun yang membutuhkan kita. Saya tadi sebelum sampai ke saya Surabaya, saya coba pelajari tentang Surabaya. Moto Jawa Timur adalah berjuang untuk mencapai kebahagiaan. Jadi kita ikut serta saat ini berjuang untuk mencapai kebahagiaan khususnya orang Batak, dan terutama untuk NKRI Republik Indonesia. Setuju ya? Jadi buat pengurus yang terlantik, pesan kami sangat singkat, dan pesan kami kita tuangkan di motto kita yang kita sebut dengan 4 pilar: solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong. Inilah pesan kami. Artinya inilah kita jadikan ruh kita untuk menjalankan organisasi. Baru kita berbicara satu rasa, satu jiwa.
Kalau bilang satu rasa satu jiwa gampang, benar Bu ya gampang ya. Kalau kita bilang karena sekarang ini pemuda Batak bersatu sangat fenomenal. Sekarang anak-anak umur 5 tahun kalau kita bilang PBB, dia akan jawab dengan spontanitas satu rasa satu jiwa. NKRI enggak mati ya. Tetapi sekarang kita kembalikan ke diri kita. Kita paham enggak maknanya? Kita resapi enggak maknanya? Kita dalami enggak arti satu rasa satu jiwa? Mengatakan satu rasa satu jiwa sangat gampang, anak umur 4 tahun pun sekarang itu seperti otomatis. Kalau bilang PBB, jawabannya pasti satu rasa satu jiwa. Tetapi bagaimana menjalankan satu rasa satu jiwa sangat sulit. Kenapa? Bagaimana kita satu rasa satu jiwa kalau kita tidak solid? Bagaimana kita satu rasa satu jiwa kalau toleransi tidak bisa kita tegakkan? Bagaimana satu rasa satu jiwa kalau kita tidak rukun? Bagaimana satu rasa satu jiwa kalau kita menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu beban kita tidak mampu untuk bergotong royong, omong kosong? Jadi moto kita empat pilar itu kita jalankan, percaya satu rasa satu jiwa pasti bisa kita wujudkan. Ini adalah impian kita bersama, di mana kami selalu menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan juang pemuda Batak Bersatu di manapun berada, mari kita buang kosong, teal, elak, late yang dari dulu sudah sering dikumandang-kumandangkan bahwasanya orang Batak sifatnya seperti itu. Tetapi mulai dalam berdirinya pemuda Batak Bersatu, kita yakin dan percaya sifat hot yang kita buang, setuju ya? Oke, terima kasih. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan. Sebelumnya kami juga menyampaikan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya. Mungkin mulai hadirnya kami di Surabaya banyak kesilapan, kekurangan, ataupun tutur kata, ataupun gaya bahasa kami, gaya tubuh kami yang menyinggung perasaan saudara-saudara semua. Kami dengan kesegalan rendah hati menyampaikan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Batak Bersatu, satu rasa, satu jiwa, NKRI, harga mati. Terima kasih banyak Bapak Lambok Sihombing sudah memberikan sambutan. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara untuk deklarasi ini ya Ito ya.